Dabro Pajalovac, Nanas Kanal, keluarga Rusia Indonesia. Aku Kezia dan ini Raman. Melanjuti video kita yang beberapa hari lalu kita upload, nih sekarang kita mau pergi untuk bakar-bakar satenya. Nah ini kita rencananya sih hari ini kita mau ke taman dulu. Cuman kurang tahu juga di sana ada tempat atau enggak. Kalau misalkan nggak ada tempat, mungkin kita bakal pindah ke hutan. Hutannya. Kita akan pindah ke hutan, oke? Ikutin aja terus ya. Sebenarnya tadi itu kita mau naik jalan kaki karena taman yang agak itu jauh atau naik sepeda, tapi ternyata agak ribet juga. Soalnya bawa barang-barang lumayan banyak kan, nggak bisa, nggak balance di setangnya aja. Kita memutuskan untuk naik kendaraan mobil. Dan ini untung cuacanya panas, lumayan lah, nggak panas terik banget sih ya panas. Tadinya sih pas pagi-pagi itu udah agak mendung-mendung gitu kan, takutnya tiba-tiba nggak bisa pergi atau gimana. Ternyata cuacanya sudah berubah dan mendukung kita untuk bakar-bakar lagi hari ini. Jadi ini kita udah sampai taman, tadi kita coba. Ternyata udah ditempatin beberapa orang. Dan mereka tuh gak ada yang barbekyuan. Cuman duduk doang, ngeselin. Jadi mau gak mau kita ini mau pergi ke hutan. Kita bakar-bakaran aja di sana. Kalau di hutan udah pasti banyak tempat. Gak usah nunggu-nunggu lagi. Oke, lanjut lagi perjalanan kita. Akhirnya kita masuk ke hutan. Nah ini kita mau cari tempatnya dulu untuk bakar-bakar. Tuh, bisa dilihat tuh banyak tuh, lihat tuh bekas-bekas bakaran kotor. Dan kotor. Nih bakar-bakaran di sini. Gimana Beb? Ini anjing sini atau sini? Kotor ya? Oke. Nah, ini tempat kita. Tuh, hutannya gini nih. Kalau misalkan dilihat di sana kan masih ada apartemen, mobil-mobil, masih lalu lalang. Jadi tuh ini nggak hutan yang kayak di TV-TV yang ada harimau segala macamnya. Masih ramai. Ini suamiku lagi persiapan untuk masang grillnya. Di bahasa Rusia apa? In Russian it's called mangal. Mangal, oh mangal. Kalau Rusianya, bahasa Rusianya mangal. Terus sekarang ngapain, Beb? Now we put the coal. Ah, taruh. Apa namanya? Aku lupa. Arang. Rusianya apa? Ugal. 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 Oke. Karena kita mau bakar-bakar nggak perlu pakai baju bagus ya. Diratain ya? Ya. Yeah. Sekarang persiapan kita mau nyalain arangnya ini. Jadi kita tadi dikasih kayak apa ya, minyak apa gitu. Terus habis itu dikasih kertas. Ini dia.
buat teman-teman kalian semua, misalkan kalau misalkan mau lakuin piknik kayak gini, jangan lupa untuk bawa air. Jadi kalau ada apa-apa bisa disiram, terus hindari juga kayak daun-daun atau pohon-pohon yang kering-kering gitu, jadi nggak menyebabkan kebakaran hutan. Oke. Okay. Ini lagi dikipasin. Tuh arangnya udah ada mulai beberapa yang udah kebakar. Kok kelihatan dari sini? Sembari nunggu suami aku nyiapin apinya, aku mau siapin satenya dulu. Kita mau bumbuin dulu ya. Terus aku dengar ada suara pesawat. Aduh, kangen banget ya pesawat. Ntar ya. Kita lupa dong tadi bawa tatakannya, jadinya begini. Jadi ini dagingnya mau aku bakar dulu sebentar. Ini aku ngikutin tips dari Chef Rudy Khoirudin. Sampai nanti agak putih baru dibumbuin. Agak matang baru dibumbuin sedikit. Kipas terus, Bang. Sate. Satu porsi berapa, Bang? Satu porsi berapa? 5.000. Murah amat, mana ada sate 2.000. Isi berapa tusuk? Tuh ini dagingnya udah lumayan putih-putih gitu. Nah, nanti tinggal dibumbuin lagi. Kayaknya akan lama ini. Apa? Ini tadi yang udah dibakar, aku mau campurin sama bumbu pertamanya dulu. Nanti pakai kuas. Terus nanti kita bakar lagi baru dicampur sama bumbu kacangnya. Persatnya enggak segampang itu. Ini udah ada tusukannya yang meletot-meletot. Nah, ini batch terakhir yang untuk bakar yang belum mateng. Ya, walaupun visualnya jelek, kita kayak gini supaya lebih gampang. Semoga matang. Panasnya. Ini satenya udah jadi. Dari tadi ada yang jatuh, ada yang dimakan, jadi nggak tahu ada berapa biji di sini. Terus ini kita lagi bakar sosis. Tadi tuh jadi ada kakek-kakek gitu kan, dia mau barbekyuan juga, ya kan, sama cucunya ya. Terus dia mau minjem grill kita ini supaya mungkin gak lama masangnya. Minjem kolnya. Ini tadi aku bawa nasi. Jadi kita mau makan di sini sekalian pakai nasi. Tuh. Udah? Masukin. Selesai semua bakar-bakaran kita. Ntar ya, aku siapin dulu. Nasi. Berapa ini satenya jadinya? 5.000. Ini kita taruh 5 dulu masing-masing. Satenya nanti kalau misalkan mau nambah tinggal dimasukin lagi ke sini. Saya nggak muat tempatnya. Oh iya, sama lupa bumbu kacang. Bumbu kacang. Ya. Mari makan. Mari makan. Mari coba. Udah matang belum, Beb? Udah. Udah matang. Manis. Manis ya. Lumayan, ya.
hampir kayak satu di Jakarta. You sure? Peres lo. Peres deh suami gue. Lumayan. Lumayan. Enak. Kerasa ininya apa? Donjok sama yang lainnya, cuman kayaknya agak kemanisan. Dari cabenya juga lumayan kerasa. Jadi next time kalau kita mau bakar-bakaran lagi, kita harus bawa apa? Grill. Grill. Supaya lebih gampang. Jadi ini kita udah selesai makan. Ini mau aku beres-beresin dulu nih, aku buang-buangin nanti. Terus sisanya aku taruh sini juga. Nah, ini untuk panggangannya udah kita copot. Terus kita tunggu sampai agak nggak terlalu panas. Tadi kakek-kakeknya udah ngambil juga untuk kita lah, ugol arang kita. Oke. Jadi sekian video kita hari ini, bakar-bakar satenya. Jangan lupa untuk lihat video-video kita berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment. Comment ya, dan lain-lain. Pakai. Dadah. Dadah.